Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suzuki Cibinong dengan saya Arnan Suzuki. Nah, teman-teman, hari ini saya akan review mobil Suzuki Baleno. Ini produk terbaru di tahun 2022. Kebetulan di samping saya ini Balenonya. Baleno ini adalah Baleno tipe yang manual. Selanjutnya, yuk kita bahas ada fitur apa aja yang ada di Baleno terbaru kita ini. Yuk, kita saksikan berikut ini. Suzuki New Baleno adalah tipe hatchback baru yang meluncur di tanggal 11 Agustus di gelaran GIAS 2022 dengan desain terbaru pada bagian belakang yang terlihat lebih membulat dari tipe sebelumnya. Desain lampu yang baru menyelaraskan lekukan bodi di bagian sampingnya. Baleno terbaru sendiri merupakan impor utuh atau CBU dari India. Baleno hatchback facelift mengalami ubahan pada bagian eksterior, interior hingga fitur-fiturnya lebih aerodinamis. Suzuki menyebutnya dengan istilah liquid flow design. Pada bagian mesin yang sekarang menggunakan tipe K15B, semakin irit bahan bakarnya dengan kapasitas 1500 cc, menghasilkan tenaga lebih baik. Pemakaian bahan bakar secara efisien, dapur pacunya bisa menghasilkan tenaga sampai 104,6 PS per 6000 RPM dengan torsi maksimum 138 Nm per 4400 RPM. Pada bagian eksterior apa aja nih yang baru? Pertama itu new LED projector with 3 point signature LED lamp atau LED lamp dengan fitur guide me light beserta auto headlight. Perubahan pada bagian fog lamp ataupun lampu kabutnya. Untuk Baleno yang terbaru sekarang sudah dilengkapi dengan rear kamera atau kamera mundur. Kemudian motif di bagian new roof ataupun di spoiler belakangnya itu sudah mengalami perubahan, dilengkapi dengan new window chrome garnish ornament. Kemudian pada bagian pelek itu sudah mengalami perubahan motif dengan new dual tone polish 16 inci alloy wheel. Kemudian pada bagian kaca spionnya sudah new electric foldable. Pada bagian interior, bagian ini juga banyak memberikan pembaruan seperti new design dashboard dengan konsep 3 dimensi. Didesain seat joknya dengan woven fabric dengan style warna biru asen. Dan terdapat rear AC pada bagian belakang di barisan kedua plus USB socket dengan menggunakan new satin silver ornament. Perubahannya lagi di bagian tengah, khususnya di bagian spion tengah itu sudah dilengkapi dengan auto dimming, jadi meminimalkan cahaya yang datang dari arah belakang yang menyorot ke ruangan kabin di dalam. Fitur-fitur premium terbaru yang ada di Baleno untuk melengkapi pengalaman teman-teman berkendara. Yang pertama itu di 6,8 inch head unit touchscreen dengan smartphone mirroring. Lalu new parkir sensor dan kamera mundur. Steering wheelnya sudah dibalutan oleh kulit. Plus audio switch control dan Bluetooth connection. Suzuki Baleno mempunyai fitur mirip jet tempur. Detail fitur tersebut namanya head-up display, mengadopsi dari perangkat fungsional pesawat jet tempur. HUD adalah layar informasi tembus pandang yang berada di atas dashboard pengemudi. Info yang bisa didapatkan yaitu kecepatan, putaran mesin, dan konsumsi bahan bakar.
posisi layar yang tinggi membuat pengemudi tak perlu menundukkan kepala. Untuk fitur di bagian keamanan, yang terbaru Suzuki Baleno memiliki 6 airbags terletak di bagian kemudi, dashboard penumpang depan, sisi kanan kursi dan atas pengemudi, sisi kiri kursi dan atas penumpang, sehingga memiliki keamanan yang terbaik. Perubahan terbaru lainnya pada bagian sun visor dilengkapi dengan illumination lamp di bagian kanan dan kiri, yaitu dengan pencahayaan lampu, lebih modern dan nyaman. Peningkatan fitur lainnya adalah electronic stability program, yaitu teknologi pengereman yang memberikan kestabilan saat melaju di jalanan licin atau berbelok, sehingga mencegah oversteer dan understeer. Fitur terbaru lainnya, Hill Hold Control, hanya terdapat di varian Matic. Memiliki fungsi mengaktifkan rem secara otomatis atau menahan sementara kurang lebih 3 detik saat akan melaju di jalanan menanjak sehingga mobil tidak bergerak mundur. Fitur Cruise Control terbaru di Baleno berfungsi pada kecepatan di atas 43 km per jam. Ini memberikan kemudahan bagi pengendara bila ingin berada pada kecepatan tertentu, sehingga bahan bakar mobil lebih irit karena posisi gas yang stabil. Nah, sekarang untuk di harga Suzuki Baleno Matic dengan harga OTR Rp274.900.000, sedangkan untuk Baleno manual Rp262.900.000. Dan untuk promo di awal tahunnya, kebetulan ini Baleno mendapatkan potongan ataupun cashback offer dari Rp15.000.000. Buat teman-teman yang sedang mencari kebutuhan new Baleno, silakan datang ke dealer atau menghubungi Arnan Suzuki di nomor 0812-8457-8209. Suzuki Cibinong juga melayani tukar tambah kendaraan lama Anda. Tersedia juga paket kredit untuk DP 10% ataupun bunga rendah. Untuk info lebih jelasnya, teman-teman boleh cek di deskripsi di video ini atau hubungi sekali lagi dengan Arnan Suzuki di nomor 0812-8457-8209. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang rencana hunting mencari mobil Suzuki Baleno.